Pembangunan tanggul penahan abrasi dan spot jogging track di Pantai Arumbara. Pada sore ini kami berkesempatan bersama Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende mengunjungi dan melihat secara langsung proses pembangunan tembok abrasi pantai di Kampung Arumbara, Kecamatan Ende Selatan. Beliau berkenan untuk melihat secara langsung pekerjaan kami untuk memberi semangat dan menyaksikan seberapa jauh pekerjaan ini berjalan dengan baik. Ambil 3 kop 3 puluh yang di rumah. Ini di rumah ada 3 mungkin, Felix. Lokasi pertama yang diinspeksi adalah jalan setapak jogging track sebagai aksesoris mainan tambahan dari struktur utama tembok penahan abrasi, di mana beliau sangat senang karena disambut dengan baik oleh warga masyarakat di Kampung Arumbara. Terjadi diskusi yang baik antara beliau dengan warga masyarakat karena dengan adanya pembangunan ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk dijadikan bukan hanya sebagai penahan abrasi pantai tetapi objek wisata yang harus dikembangkan. Untuk diketahui bahwa proses kontrak ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan hampir memasuki tahap akhir pekerjaan. Dengan dana 1,7 miliar bersumber dari APBD daerah, maka pembangunan ini merupakan bantuan dari pemerintah pada warga masyarakat agar melindungi permukiman dari abrasi pantai. Tampak ikut dalam rombongan ibu-ibu dari Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Ende turut menemani mengunjungi dan secara langsung dan bercakap-cakap dengan warga masyarakat. Mereka menanyakan seberapa jauh dan puaskah warga masyarakat dengan keberadaan tembok ini. Bapak Kepala Dinas juga berkesempatan memberikan beberapa arahan penting agar masyarakat setelah pekerjaan pembangunan ini dapat merawat hasil pekerjaan sekaligus memberikan sentuhan seni dan atraktif terhadap objek wisata ini. Masyarakat antusias mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas tentang pembangunan, untuk terlibat berperan aktif menjaga hasil pembangunan abrasi pantai ini dengan baik pula. Terjadi diskusi yang menarik, tukar pikiran dan pendapat dengan Bapak Kepala Dinas. Adapun permintaan-permintaan masyarakat seperti pembangunan dan peningkatan jalan menuju Kampung Arumbara ini dapat diperhatikan melalui kegiatan rehabilitasi. Makanya kampungnya belum dapat bab besar karena saya udah ambil untuk jalan dari itu. Jadi apa? Saya minta dukungan supaya waktu ada bulan Kepala Dinas juga menyambut positif permintaan masyarakat dengan harapan balik agar masyarakat tetap mendukung secara moral pemerintah daerah karena dengan adanya dukungan masyarakat itulah pembangunan ini dapat berjalan dan berkesinambungan. Tampak fasilitas jogging track sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, beliau berpesan juga bahwa kita semua harus turut memelihara dan merawat pekerjaan ini tidak hanya sebagai penonton semata, tapi juga berperan aktif menciptakan suasana kondusif,
agar tercipta kesan bahwa Arubara ini adalah kampung yang ramah tamu dan ramah wisatawan. Bapak Kepala Dinas beserta rombongan duduk bersantai di tempat tambatan perahu sambil minum air kelapa dan menyaksikan pekerjaan yang sebentar lagi sudah hampir selesai. Udara sore yang begitu sejuk dan suasana ombak yang tenang serta sambil menikmati kelapa yang sudah disiapkan oleh masyarakat ala kadarnya, masyarakat juga menemani rombongan di sekitar tempat tambatan perahu. Arubara siap menyambut pembangunan-pembangunan yang baru yang datang kemudian. Masyarakat sangat antusias. Hampir setiap sore ketika proses pekerjaan ini sedang berjalan, mereka juga turut menonton, tidak lupa pula rekanan mengajak masyarakat lokal untuk menjadi pekerja pada pembangunan ini. Tampak juga ibu-ibu warga kampung juga ceria menyaksikan rombongan datang ke kampung mereka. Mereka tentu sangat senang menerima kunjungan tamu-tamu yang telah berjasa memberikan abrasi pantai ini. Dari kejauhan berlatar gunung meja, terdapat batu-batu proyek yang berfungsi menyerap gelombang abrasi. Dulu pemirsa inilah tembok menahan abrasi pantai Arubara. Batu-batu besar sekaligus pelindung hempasan ombak agar tidak secara langsung mengenai rumah warga. Masyarakat berharap pekerjaan konstruksi ini dapat ditindaklanjuti dan memberikan kesan cukup baik.
kurang lebih sejam bersantai, Bapak Kepala Dinas beserta rombongan berpamitan. Dalam perjalanan pulang beliau menyempatkan diri sempat menengok ke bagian tembok abrasi sebelah dan berdiskusi. Kira-kira apakah pekerjaan tersebut dapat diusulkan ke depannya untuk memberikan rasa aman bagi warga. Tentu saja ini harus atas dasar permintaan dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan kedepannya penahan abrasi ini dapat berkelanjutan dan juga akses jalan menuju pantai yang akan menjadi objek wisata ini dapat diberikan peningkatan. Kalau masyarakat memiliki dan merawat fasilitas fisik proyek dengan baik, maka penciptaan lapangan kerja dari sektor wisata dapat terwujud. Harapannya adalah rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur ini sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Arubara. Akhirnya semua kembali kepada masyarakat untuk berpikir positif terhadap pembangunan, karena semuanya adalah demi untuk kebaikan dan kemajuan kita semua.